Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendukung pelaksanaan Piala Dunia U20 di Indonesia. Apalagi 4 venue olahraga di Jawa Barat menjadi kandidat untuk pelaksanaan Piala Dunia tersebut. Ridwan Kamil pun akan mengkoordinasikan dengan pemerintah kabupaten kota yang memiliki stadion-stadion tersebut. Indonesia terpilih menjadi tuan rumah kejuaraan sepak bola Piala Dunia U20 tahun 2021. Menyambut ajang tersebut, Indonesia menyiapkan 10 stadion, 4 diantaranya berada di Jabar, yaitu Pakansari Bogor, Wibamukti Cikarang, Patriot Bekasi, dan Jalak Harupat Bandung. Kami akan dukung, tugas saya mengkoordinasikan karena aset-aset stadion kan bukan milik provinsi, milik kota kabupaten. Tugas pemerintah provinsi kan wakil pusat di daerah. Jadi kalau itu keputusan pusat, maka akan diamankan oleh kita sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. Jadi saya akan panggil kepala daerah yang memiliki stadion itu untuk kita koordinasikan. Biasanya pasti ada anggaran dari pemerintah pusat untuk menjadikan si lapangannya standar FIFA ya, perbaikan-perbaikan Piala Dunia. Kan bedanya hanya umurnya lebih muda. Budi Hartati, Bandung TV.